supaya ilmu Ipal teh manfaat dan ilmu mahku dipakai yang diamalkan manfaatnya. Sakumaha ilmu luhur namun diantapkan yang ditunda mah disimpan komo disumbutkan mah mulai manfaatnya. Ya sasirin sabanyirin sok manfaatkan ilmu ayat hampura si Ipal selama di dia pernah ke carikan kuah ayamah macam pernah rasa dengan kadang sok di marahna ama kadang dengan diamnya sebab bisi ait banyak orang yang terluka dengan perkataan hese dicagelkeun menikah cicing sekalian gitu ya tapi tetap dia ama sok hampunten muka suwun jaat nya sok bae gelamiang geran yang ilmu nya supleh ilmu nya dunia tuntut akhirat siap nya mudah-mudahan urang sadayana sing biasa kenging karena ilmu anu manfaatnya ya gitu kayak Pak. Mungkin teman-teman ada yang mau bicara enggak sok enggak teman-teman hela Umi enggak Umi sama aja kenangis tuh ini Pak Fakultas ini ayah bisa apa atau yang anu yang mana di Pak udah diapunten ya Pak Ipal sing sukses. Amin. Dengan sukses di akhirat. Mangga. Mangga Pak Aman. Terus saya tanya apa saya? Aman nua. Iya. Pengalaman itu yang mana apa? Ayo mas. Ya, di awal mah Ahmad dia ingin jadi akuntan di daerah Kabupaten Karawang, karena pun sekarang Ahmad Ipal. Ya, doa ti Ahmad mah mudah-mudahan hasil gitu makin badai ditimba di pesantren segala rupina sing dilancarkan sehat panjang usia mudah-mudahan
biasa digabung gitu. Harus bukan biasa tapi pasal. Mana Pak Dede? Ya ti dari mah nya tenun tebang ampura sok keur wae nya. Sampai ka durian. Aya ampun geus geura ngimpal ge. Ya tong hilap balik dewe lah tadi gitu. Mangga Kang Nanda. Ya tadi mah punten nya panya sering gere. Gua ada yang nak pogi Nanda bising kasinggung Nanda panama. Nya sing sukses di jalan Upi Ipal pilih lah gitu. Kuliah kan ya insya Allah lah jadi berguna ilmuna gitu di kuliah di nona lingkungan Ipal mungkin jadinya jadi mungkin harapan ti sarerea mah nya Ipal tiasa ka dieu mungkin gitu babarengan deui gitu nya kita wae sih Pak sing sukses lah nya. Siap Kang Da. Ya punten Ipal, sok erik sareng Ipal. Masih sehat, panjang yuswa, sukses terus dunia akhirat mah. Penghilap itu pami libur kadieun ameng gitu. Jadi libur. Libur mas libur ini. Kita sepek. Ah, Bu Ida. Ya, khususnya Ti Abi, Sami, kita punya rencangan. Tapi nama nyohonkan hapunten ya, meskipun baru pertama gitu ya, kita kenal. Maksudnya itu baru dekat-dekat mas sekarang kan. Nyohonkan hapunten, gitu jadi nah ayo ucapan anu nyeletuk tengah nah kala mana gitu ya. Ngeblen terang kena tarang. Mudah-mudahan sukses. Amin. Enggak. Saya biasa sama sananya saya pun pribadi. Terus tambi pamugi kuliahnya lancar. Ya. Umi mohon maafan batin ya, Umi sok mana ya. Tapi Abi sayang Kak Ipal. Sayang Kak Ipal ya. Sayang kayak ke anak gitu. Ipal masuk ke kamar gitu, Umi ya bro ya. Umi entin lah teman-teman. Umi entin. Ya Ipal, Umi minta maaf ya Ipal ya. Mudah-mudahan Ipal sukses. Amin. Saat mondokna, kuliahna. Terus Ipal bisa uri kak dia. Jadi AA itu belajar supaya satu bisa jadi ayah, bisa jadi kakak, bisa jadi teman, bisa jadi guru. Ya. Itu AA belajar. Makanya dalam pergaulan AA, AA tidak membeda-bedakan orang. Siapapun kuama dirangkul, walaupun terkadang AA sok salah pilih. Dari nu apa lagi? Karena aku sabab polosna, aku sabab bagerna, jangan menutelinya diajakan bawa gitu kan. Dan jadi aku tidak memilih tak maksudnya untuk Ipal yang paling berharga dalam kehidupan adalah akhlak kita dan pergaulan Pak. Ipal ini tu kan gabung yang saha, beda kepala, beda orang, beda pemikiran. Kesana amah jangan kau harus ke negatif. Ipal harus mau perubahan dari negatif menjadi positif. Ya. Muka dua Ipa di pesantren ya walaupun ya atau Ipa udah ada prestasi tapi tetap ketika di pesantren kita mah adalah ilmu padi ya semakin berisi semakin merunduk karena kerasa kuat ketika di kampung seluruh nomor satu di pesantren mah nomor sekian ya tidak ada apa-apa tapi dengan cara seperti itu kita bagus makin merasa makin sadar bahwa kita itu belum ada apa-apanya ya untuk Ipa lebih baik memposisikan jadi gelas kosong ya. Nanti ketika masuk pondok, masuk kuliah, posisikan Ipas seperti gelas kosong. Dan di asupan cai heran, di asupan cai susu, di asupan cai kopi, ge asup sagalana. Tinggal engke orang milih kasenang orang memana. Gitu ya, seperti itu ya. Ya mas, itu benernya sekali deh. Ya, untuk Karipal AA, entah kakak, entah teman, entah orang tua, entah guru. Ya, AA mah hanya bisa mendoakan. Ya, yang jelas. Kalian bagi AA satu bisa jadi adik. Yang kedua kalian bagi AA bisa jadi teman.
partner ya, yang ketiga kalian bagi adalah murid ya, dan mudah-mudahan kalaupun A adalah guru IPA, mudah-mudahan doa A sing jadi penguat langkah, pangiat niatnya, mudah-mudahan sing hasil pemaksudan anaknya, sing betah, sing sehat, warna ma'amah sing sukses dengan masalah yang munanya asal ibu ya Allah hadirnya walak mimpi sholya al-fatihah. Terus mau ampun ipa, bunten ipa bis, ini ipa lagi sami gitu. Nah, terus ini sekarang ipa lagi masih belajar, iya dia ipa merupakan pengalaman pertama ipa di lembaga resmi gitu. Tapi karena memang pernah tapi tidak selami kesian dia ipa pasti alhamdulillah berumur abi terus. Pertanteng kaipa gitu. Saksana siapa kamu ipa tak acan seger gitu. Ini ipa lagi sami diajar sambil ngajar sambil diajar itu sami. Satu rombongan tidak anak pas ada anak. Benten jadi ipa sok kirang sopan gitu di mana ada mana sopan santun tak kelama. Mungkin ya mungkin Aipa yang ngerasikan bakat Aipa untuk semua karena Aipa ayat kejanggalan itu Aipa cacing wae mau berubah gitu pasti kudu aya pergerakan jika Aipa mah di maha positif khususnya kamu bakat Aipa insya Allah kami panjang usia kadang sok antos satu mahdi doa anten itu sadayana insya Allah amin Allah anak dirgen dari para panjang yuswa insya Allah hayong gitu karena iya mas ames perpisahan selamanya cuma kaipan itu ngulang di dia karena hayong narasin mondok lagi itu mohon sadayana terus ngulang. Sekarang iya ayah sakadik mungkin untuk katanti ku kalipal di rumah Quran enggak di kalipal di sisi kan Allah yang katuang ku sadayana yang katanti yang katuang sama si sakadik gitu itu nuhun partisipasinya terus kali sama na dalam kalipal kata sakena kalipal mudah-mudahan ya ku sadayana gitu ya mungkin udah segitu. Jadi ya keberangkatan Kalipal bukan untuk selamanya ya, ada waktu ayana naon sok silaturahmi ke tadi ke rumah Quran ya, dan tidak mau disah-sah ya, Kalipal tetap untuk kita adalah rekan, untuk teman-teman adalah teman ya, untuk AA Kalipal adalah ya, yang pernah mengajar di waktu jadi pemain waktu pas lama ya, pas itu pendan ya Kalipal tadi kan rezeki ya payung di rawasan bisa daya. Nah, itu cara kabumi apa dituang di dia pak? Oh, kasna. Cek amun dituang di dia deh. Oh, enggak ayo. Jadi kerah, dituang di dia pak eh? Nah, ayo puasa nanda. Nanda puasa? Puasa nanda. Tadi ngopi bahe tapi. Ya, tak saya kira orang tuang di dia lah. Malam ini paling mamna mamnu lapar teh gini kan. Ya, tong dipilih kan. Ya, segitu ya. Nah, hatur nuhun kasadayana, Ipal hatur nuhun rezekina sing tami barokah ya, sing tami naon amin teh dibalas balok kalau nanggulang kuna. Segitu ya, ditutup dengan acara makan bersama ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.